isu memali, isu tabung anak-anak yatim, saya tak pasti mereka menggunakan duit itu untuk apa. Karena saya tidak ada pengetahuan tentangnya mereka menggunakan wang tersebut untuk apa, jadi saya tak mau komen. Adapun isu menggelarkan orang syahid. Tuan-tuan, mati syahid ni dia ada prinsip-prinsip, dia ada kaedah-kaedah, dia ada dawabit-dawabit dia yang Islam gariskan. Orang yang mati syahid, syahid kubra, syahid yang besar, yang tak dikafankan, yang tak dimandikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah orang yang berjihad dengan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip jihad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi adakah peristiwa memali mereka pada ketika itu dikategorikan sebagai berjihad dan menepati ciri-ciri jihad yang sebenar? Saya no comment tentang niat mereka. Tetapi menggelarkan syahid, kita tak kata mereka tu mati yang tak elok, wallahu a'lam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mati dalam keadaan melawan, menentang pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah. Walaupun dia ni pelaku maksiat ke, walaupun apa juga sekalipun, yang penting dia sah pemerintah, yang penting dia Islam, maka menentang dia dengan cara mengangkat pedang adalah satu cara penentangan yang tidak bertepatan dengan syariat Islam. Dan perbuatan seperti itu tidak layak untuk digelarkan sebagai jihad. Yang ni kena faham. Yang ni sesiapa sahaja, sesiapa pun kena faham. Ini bukan kita bercakap tentang kepentingan, kita bercakap tentang sah apa tidak jihad tersebut. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kalau kita tengok mengapa berlaku wujudnya golongan-golongan teroris JI seperti Imam Samudra, mengapa wujud seperti mereka? Mereka memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran, bukan ambil ayat lain pun, bukan ambil surah lain pun. Begitu juga geng-geng Ustaz Ibrahim Libya, mereka memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran, hasil daripada amanat yang sama tadi, fatwa yang sama, barang siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Hasil daripada amanat yang sama dan fatwa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka mereka bangkit dan memberontak terhadap pemimpin yang sah. Sidang hadirin, tuan-tuan, pemberontakan ini sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah Islam, golongan yang memberontak kepada pemimpin Islam yang sah adalah Khawarij. Khawarij itu gelaran Nabi SAW, bukan saya gelar. Saya tidak bergelar, menggelar sesiapa. Ini gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah akidah ahli sunnah zaman berzaman. Buka semua kitab-kitab akidah. Buka tulisan Al-Imamun Nawawi ketika mengulas hadis-hadis tentang pemerintahan di dalam syarah sahih Al-Imam Muslim. Buka perkataan Al-Imam Syafi'i. Buka perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Buka perkataan Al-Imam Al-Barbahari, Ibn Battah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan ulama-ulama yang datang selepas daripada mereka. Apa ulasan mereka terhadap pemerintahan yang sah? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang tanya kepada dia tentang, wahai Imam, bagaimana hukum kami solat di belakang imam yang mana imam tersebut melakukan bid'ah, yakni bid'ah yang bukan merosakkan akidah, yakni dia pelaku maksiat dan bid'ah-bid'ah dari sudut akhlak dan sebagainya. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Sallu wa alaihi bid'atu, salatlah dan dia kekal dengan bid'ah dia, dia kekal dengan kesilapan dia, dia kekal dengan dosa dia, tak terkena kita. Kerana Allah Maha Adil, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu takkan menanggung dosa orang lain. Ini adalah keindahan Islam. Sebab itu kita tengok di zaman Hajjaj bin Yusuf yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, yang kejam, yang tegas, panglima perang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi, membunuh ramai umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa berlaku di zaman dia? Sahabat Nabi Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas bersolat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Solat di belakang dia. Kalau nak ikut dia ni, dah bunuh ramai sahabat Nabi. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang dia bunuh, beberapa orang tabi'in, tak payah solat belakang dia, bergaduh, bertumbuk dengan dia. Tapi tidak, kerana mereka memikirkan kemaslahatan umum. Jadi asasnya jihad ini ada kaedah dia. Jihad ini mesti datang arahan daripada pemimpin Islam yang sah, memberikan keizinan, cukup-cukup syarat-syarat yang dirincikan, yang perlu dirincikan lagi, yang mana tak sesuai untuk kita berbicarakan di sini, baru seseorang itu boleh berjihad. Bahkan kalau seseorang itu berjihad, kita nak gelar dia sebagai syuhada, kita tidak ada kuasa untuk menggelarkan dia. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab di dalam sahih dia. Bab la yuqal fulan syahid. Bab pada menyatakan jangan kamu gelar dan jangan kamu panggil sesiapa pun itu syahid, mati syahid.
tak boleh gelak orang mati syahid. Sebab kita tak tahu syahid ini adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak menentukan syahid hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita piduk gelar syahid-syahid? Tidak lain dan tidak bukan, kita bertujuan untuk membakar semangat, menimbulkan provokasi. Bererti kerajaan membunuh orang-orang Islam yang berjuang, yang berjihad. Itu saja tujuannya sebenarnya. Sidang hadirin, benda ini perlu beri penjelasan kepada masyarakat. UMNO perlu beri penjelasan, bukan kerana kepentingan dan kedudukan parti, tetapi kerana Islam. Kita nak jadi, kita nak realisasikan firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah yang mengutuskan Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar, bertujuan untuk mengangkat kedudukan Islam itu lebih zahir, lebih tinggi daripada agama-agama yang lain. Ini tugas dan tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan sekalian, di saat agama digunakan untuk kepentingan politik dan parti-parti tertentu. Wallahu a'lam.